Tim Prabowo Subianto tengah menjajaki peluang revisi Undang-Undang Keuangan Negara, melepas rasio utang dan batas defisit anggaran demi makan bergizi gratis. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 masih dibayangi perlemahan ekonomi global. Kebijakan fiskal 2025 merupakan transisi dari pemerintahan saat ini yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, pemerintah Jokowi harus membuka ruang fiskal untuk program baru Prabowo. Adapun Prabowo harus memperhitungkan keberlanjutan program yang telah menjadi komitmen pemerintahan sekarang. Belum lagi warisan beban utang yang kian menumpuk. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, penerbitan utang baru meningkat drastis, didominasi penerbitan surat utang alias surat berharga negara. Beban utang tentu bisa mengganggu realisasi program makan bergizi gratis. Ruang fiskal yang tersedia relatif sempit, apalagi program ini diproyeksi menyedot anggaran Rp400 triliun. Minimnya keleluasan anggaran ini sempat memunculkan diskursus kubu Prabowo dan koalisi untuk melebarkan defisit anggaran. Defisit maksimal 3% terhadap PDB merupakan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun, hal itu dibantah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Thomas Jiwandono. Ia membantah soal rencana revisi UU keuangan negara yang bakal melepas batas defisit anggaran dari saat ini 3% terhadap PDB serta meniadakan batas rasio utang pemerintah yang sekarang maksimal 60% terhadap PDB. Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR, dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Nah nanti ya silakan aja dihitunglah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.